Gara-gara dakwaan gagal membayar hutang berjumlah RM720,000 dan bakal berdepan pengisytiharan bankrap, usahawan terkenal Mawar Karim bersama peguamnya tampil membuat sidang media bagi mengulas lanjut dakwaan tersebut pada Rabu. Menurut bekas isteri kepada pelakon Fizo Omar ini, dakwaan tersebut merupakan satu fitnah bertujuan untuk menjatuhkan reputasinya. Fuh, panas betul nama Mawar sejak beberapa hari ini kan? Selain isu saman, timbul pula kabar angin lain mendakwa Mawar dah menikah dengan jutawan sebelum Ramadan lalu. Katanya majlis itu diadakan secara meriah di sebuah lokasi peranginan popular. Betul ke? Biarlah Tuan Badan yang jawab. Okey, hari ini kehadiran saya dengan anda semua untuk saya jelaskan. Pada hari ini saya bukanlah seorang yang bankrupt, seorang yang lari daripada hutang seperti yang dinyatakan dalam beberapa media sosial. So saya nak clearkan nama saya, saya tiada apa-apa masalah dan saya masih lagi bukan seorang yang bankrupt lah. Tadi bukti pun saya dah tunjuk. Tiada bankruptcy di insolvensi. Kronologi dia bermula dari mana, Mawar? Macam mana boleh wujudnya jumlah RM720,000 tu? Saya juga agak menghairankan kronologi tu dari mana RM700 tu, angka pun cantik juga. Tapi selanjutnya saya dengan lawyer, kes ni akan dilanjutkan ke mahkamah lah untuk selanjutnya. Masih lagi sebab saya tidak mengenali plaintiff. Tidak pernah ada urusan dengan plaintiff. Mungkin adakah dakwaan meminjam kepada seorang kenalan tu adalah betul ataupun tidak? Tidak. Tidak. So, mungkin RM720,000 tu adalah tidak wujud? Tidak sama wujud sekali. Macam saya nafi sekeras-kerasnya, saya tiada urusan dengan plaintif tersebut. Okay, so mungkin apa sebenarnya niat plaintif ataupun individu tersebut untuk membuat dakwaan seperti itu? Adakah untuk menjatuhkan Mawar ataupun macam mana? Keberangkalian tu mungkin ada sebab saya berniaga dah 16-17 tahun. Jadi pengalaman tu macam-macam jenis, orang kata nak sabotaj saya tu macam-macam cara. Jadi saya rasa this time too much lah. Maksudnya sebelum ni orang itu cakap itu, ini saya boleh terima. Jadi kadang-kadang saya selama ni saya diam. Tapi this moment, this time saya tak boleh biar orang pijak kepala kita jugalah. Maksudnya kena fight benda yang Saya confident benda ni tak ada. Daripada kenyataan yang pihak Emstar terima, individu tersebut bernama Nabil Mat Jahya. So mungkin daripada Mawar ni mengenal tak individu tersebut? Macam saya cakap tadi, Nabil Mat Jahya iaitu plaintif sendiri, saya tidak ada urusan, saya tidak mengenali beliau dan tidak pernah berjumpa dengan beliau. So maksudnya adalah fitnah semata-mata? Ya. Mungkin individu pula yang Mawar ada mention, individu yang digelar S, mungkin siapa sebenarnya dia? S siapa? S Sipulan. Saya tidak boleh explain benda ni lebih detail sebab dia masih dalam mahkamah. Saya tak boleh bagi komen sebab takut benda ni akan jadi dimanipulate pula. Itu saya tak berani komen lagi. Tapi melalui statement yang Mawar keluarkan, macam seolah-olah si S ni ada kaitan dengan Sipulan, di mana macam Mawar kata macam S ni tak habis-habis nak create story pasal retetan yang terdahulu. Mungkin ya, mungkin tidak. Sebab bukti apa semua saya serahkan kepada pihak lawyer. So, maksudnya Mawar mengenali S tu siapa? Mungkin sebagai seorang kenalan? Saya mengenalilah. Of course saya kenal siapa dia. Dia kenalan. Kenal ada ke mungkin daripada kalangan selebriti ataupun ahli politik? Tidak. Orang biasa. Okey, so mungkin nak tanya perkembangan lain. Kita mungkin nak tanya status Mawar sekarang macam mana? Saya mengenali seseorang lah sekarang ni. Orang biasa saja. Itulah. Kita ada menerima satu mungkin dakwaan di mana mengatakan Mawar telah berkahwin sebelum puasa. Mereka kata mungkin dengan seorang jutawan. So, mungkin ada dakwaan itu betul ataupun tidak? Bila? This year? Yes. Tidak. Sebab saya masih proses mengenali seseorang, jadi saya harap doa baik-baik untuk saya supaya saya belajar daripada pengalaman perkahwinan dulu untuk betulkan keadaan yang supaya tidak berulang lagi. Saya harap mungkin doa bulan puasa ini kan yang terbaik. Saya harapkan Allah makbulkan doa saya ni. Amin. So, mungkin perancangannya bila, Mawar? Tahun ni? InsyaAllah tahun ni saya minta doa yang terbaiklah supaya benda yang baik kan. Yang penting doa kalian semua. Mungkin individu tu Mawar dah kira mungkin berapa lama? Almost setahun lah. Setahun lah saya mengenali dalam proses mengenali hati budi masing-masing, mencari chemistry dengan anak saya Maria. Yang penting itu yang penting.
So mungkin mengenali beliau, adakah seorang selebriti ataupun ahli perniagaan, ahli politik dan sebagainya? Orang biasa boleh dikatakan, yalah, berniagalah, maksudnya lebih senang berniagalah, bukan politik, bukan tiada kaitan dengan politician langsung. Kalau mawar sudi untuk berkongsi, adakah individu tersebut ataupun lelaki tersebut adalah status dia macam mana, adakah telah berkahwin ataupun status bujang? Buat masa sementara ni saya tidak berani komen apa-apa kan, sebab proses mengenali mengenali hati budi masing-masing kan. Saya tak tahu ya, ke depan ni kita doa yang terbaik lah. Saya pun tak nak benda yang lepas terjadi lagi. Okay, baik. Adakah anak mawar sendiri mereka mengenali individu tersebut ataupun pernah dikenalkan jumpa? Alhamdulillah, anak saya mengenali orang tersebut dan yang penting dia ada chemistry. Takut kan sekarang budak-budak ni kan, dia pandai cakap, pandai mengenali kan. Alhamdulillah, saya rasa parents saya pun kenal dan saya rasa yang penting anak saya, penerimaan anak saya.